Terima kasih telah mengklik video ini. Mudah-mudahan video yang ada di channel ini bisa bermanfaat bagi kalian. Tidak lupa saya memohon untuk Anda meluangkan waktu sedetik untuk mengklik tombol subscribe, karena subscribe itu enggak bayar alias gratis. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan paket lagi pesanan adik ipar. Biasa, seperti biasa dari Tokopedia, dengan menggunakan kurir JNT dari Makassar. Sehari cuma sampai, beda dengan kurir satunya kadang seminggu baru barang dikirim. Oke, mari kita akan buka posnya. Seperti biasa saya menggunakan pisau dapur. Oh, hampir tergores isinya pemirsa. Kita percepat videonya nanti. Isinya adalah satu buah converter stick PS2. Kita dua. Untuk main di PC menggunakan stick PS2. Dan dua buah stick Xbox KW. Saya merekomendasikan stick ini karena stick ini bisa untuk menjalankan game-game di PC yang sudah support dengan gamepad. Berbeda dengan stick PS2 yang harus pakai converter dan setelah itu harus diinstal lagi aplikasi Xbox 360 baru bisa main. Kalau yang ini benar-benar plug and play, begitu dicolok langsung main. Dan satu lagi, ini ada gamepad. Sebelumnya saya telah membeli stick ini, jadi saya sudah mencobanya dan sudah sempat saya videoin. Ini punya saya dan ini punya adik ipar saya yang akan dibawa nanti, karena kebetulan di daerahnya agak susah untuk mendapatkan barang ini. Oke, sekian dulu unboxing kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda.